Halo guys, ketemu lagi dengan saya Erwin. Hari ini saya akan Hero Spotlight ya. Ini untuk Merkur, hero baru. Ini tipenya universal ya. Ini seperti ini hero-nya, melee universal. Ini akan kita tes by one melawan ini, si Ras. Defeat Commander Ras, mini boss ya. Di difficulty normal. Sekarang untuk formasinya kita menggunakan critical level 8. Lalu kita taruh tengah ya biar dapat efek critical rate dan critical damage. Lalu itemnya kita kasih full damage. Ini mengapa itemnya saya kasih full damage? Soalnya dia skill ultimate-nya dan skill satunya dia itu pasti critical hit ya guys. Jadi dia ini seperti Dalon, cuma kalau Dalon kan semua pukulannya critical. Kalau dia ini ultimate-nya dan skill satunya pasti critical. Dan AOE ya, jadi tiga jurusnya ini AOE semua. Lalu skill 2 dan 3 nya stun, sama meningkat status resisten. Dan pasifnya dia shield ya, dari damage nya dia, jadi 150% dari damage nya dia. Lalu kita ganti ke masterinya kita ganti ke, jangan yang spesialis ya, soalnya dia kan universal, jadi kita pakai yang increase ally attack. Lalu kita coba ke focus attack 40% guys. Oke, lalu sekarang kita ganti ke petnya. Petnya saya pinjem aja. Yang paling sakit tuh spike kalau nggak salah, spike merah. Nah, ini dia ada increase crit damage 22% guys, sama crit rate 21%. Ini udah pet paling imba kalau saya bilang. Kalau kalian nggak punya spike bisa diganti yang Casper ya, pet biru itu 20% crit damage kalau nggak salah. Ini berhubung kita coba, sekalian kita coba yang paling kuat sekalian petnya. Ini sekarang kita coba by one apakah kuat. HP-nya cuma 2 juta ya, ini soalnya normal. Ini pukulannya dia. Lumayan sakit ya guys ya, 16.000, 17.000, 30.000. Pukulannya lumayan guys. Shield-nya juga kuat ini. Tahan berapa kali pukulan tidak tembus ya guys. Ini kita coba X-Pin apakah hilang shield-nya. Ternyata masih bisa bertahan guys. Kita coba sekarang ultimate-nya. Nah, ini ultimate-nya DPS ya, jadi seperti racun gitu. DPS-nya juga lumayan guys. Ini lumayan ini hero ini. Kayaknya bisa kalau di GP potennya dibuat PvP ya. Soalnya mengganggu dia, bisa stun, bisa debuff juga. Ini damage-nya guys, bisa dilihat 16.000, 30.000. Ini ultimate lagi 25, 29, 28. 50, 81. Wah, sakit juga guys. Dan 2% lagi, kita lihat apakah tembus. Wah, hasilnya lumayan ya. Saya pikir hasilnya nggak seberapa berguna. Ternyata berguna juga kalau melawan normal. Tapi kalau melawan perihat kayaknya nggak berguna ini hasilnya. Oke guys, ini sudah menang. Kira-kira begitu aja hero spotlightnya Merkur hero baru. Thank you for watching guys, tolong di like, di comment, dan di subscribe, and see you next video guys, bye bye.